Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Rafi Derajat. Kali ini kita akan membahas drainase, yaitu perencanaan drainase bawah permukaan atau subsurface drainage. Oke, prinsip dasarnya. Air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian akan mengalir di atas permukaan tanah atau kita sebut sebagai runoff. Kemudian sebagian yang lain itu akan masuk meresap ke dalam tanah sebagai infiltrasi, base flow maupun perkolasi. Nah, untuk mempercepat pengeringan air di atas permukaan tanah atau untuk menurunkan muka air tanah, maka kedalaman tertentu perlu dipasang adanya pipa-pipa drain yang di sebelah atasnya itu diberi lubang-lubang atau disebut juga dengan perforated pipe. Oke, selanjutnya adalah penerapan metode drainase bawah tanah. Nah, drainase bawah tanah ini digunakan untuk beberapa keperluan, diantaranya untuk lahan terbuka, kemudian lapangan olahraga, bisa untuk lapangan sepak bola, lapangan baseball maupun lapangan golf. Kemudian di beberapa tempat di luar negeri juga sudah digunakan drainase bawah tanah, yaitu di bawah jalan raya. Kemudian di runway di sebelah sisi lapangan terbang, kemudian lahan pertanian, dan yang terakhir digunakan di jalan kereta. Selanjutnya adalah subsurface drainage untuk lahan pertanian. Di sini terlihat digambarkan dengan warna biru, terdapat yaitu water table di sini. Nah, di gambar bawah ini terdapat dua kondisi yang berbeda, di mana gambar kiri belum menggunakan konsep drainase bawah permukaan dan di sebelah kanan sudah menggunakan konsep drainase bawah permukaan. Nah, jika tidak menggunakan subsurface drainage, maka water table ini akan berada di dekat permukaan tanah. Nah, sebaliknya, jika sudah menggunakan subsurface drainage, di sini saya beri kode nomor 1 dan 2, maka water table itu akan membuat suatu lengkung di sini. Nah, apabila terdapat garis water table yang melengkung begini, maka menurut beberapa penelitian, pertumbuhan tanaman itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kondisi yang di sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa konsep untuk subsurface drainage. Yang pertama adalah conventional drainage, di mana subsurface drainage ini langsung dibuang ke drainase pengumpul. Kemudian selanjutnya ada shallow drainage, di mana penempatan subsurface drainage ini masih dekat dengan permukaan tanah. Kemudian konsep ketiga yang di bawah ada yaitu controlled drainage, di mana subsurface drainage sebelum dibuang ke saluran drainase dikontrol di suatu control drainage ini atau bioreaktor ini, sehingga bisa dikontrol seberapa ketinggian yang kita kehendaki supaya tanaman kita bisa tumbuh lebih cepat dan terkontrol. Kemudian sisa volume air yang tidak terpakai maka akan teroverflow ke sini dan terbuang ke saluran drainase. Nah, ini salah satu bentuk control drainage. Kemudian untuk subsurface drainage di lahan pertanian biasanya juga dilakukan terase-terase supaya lebih terkontrol penggunaan pipa maupun drainasenya. Nah, ini salah satu konsep drainase bawah tanah menggunakan parit. Kemudian ini adalah drainase bawah permukaan tanah dengan menggunakan pipa. Kelebihan menggunakan konsep drainase bawah tanah dengan pipa yaitu lahan pertaniannya tidak terganggu. Kemudian kekurangan dari drainase bawah tanah dengan parit, biasanya di sini terdapat guguran atau longsoran sehingga efektivitas maupun efisiensi saluran itu menjadi sangat terganggu. Pilihan drainase subsurface yaitu bisa menggunakan parit maupun pipa. Nah, bisa dilihat bersama di sini, penggunaan di sebelah kiri adalah menggunakan pipa drain dan di sebelah kanan adalah menggunakan parit. Nah, bisa dilihat di sini, water table untuk penggunaan pipa drain jauh lebih baik dibandingkan water table Richard yang digunakan untuk sisi parit. Beberapa kerugian lain yang digunakan menggunakan parit yaitu berkurangnya luasan lahan pertanian kita. Kemudian ada kemungkinan longsor dan guguran ini untuk menutup parit yang kita buat. Kemudian kerugian lain, kita harus membuat juga kedalaman parit ini dengan kedalaman tertentu sehingga efisiensi dan efektivitas saluran kita baru bisa berjalan. Nah, ini beberapa bentuk fotoreal dari penggunaan subsurface drainage
Oke, selanjutnya kita akan simak bersama video dari Trimble Agriculture bagaimana proses pembuatan subsurface drainage itu. When it comes to improving farming operations, few things are as critical as water management. In fact, for fields with too much water or soils that strongly retain moisture, installing subsurface drainage systems can optimize crop root depth and provide better control of your field's water table, often increasing yields by more than 30% in the first year. That is why Trimble is pleased to offer the WM Drain Farm Drainage Solution and accompanying WM subsurface software. This industry-leading concept-to-completion toolset streamlines the survey, analysis, design, installation, and project verification of surface and subsurface drainage jobs. Let's see how it works in action. After conducting a properly spaced, highly accurate topographic survey of your land using the Trimble TMX 2050 display, import the survey data into your WM subsurface software. Using the software's onboard tools, you can quickly build a complete and accurate picture of how water moves across your field and affects crop yields. Utilize this information to design subsurface drainage mains, submains, and laterals with our intuitive drawing tools. In addition, you can also design levees, surface ditches, terraces, and waterways. Trimble's automatic pipe sizing tool makes it a breeze to ensure you have a properly sized system and to get an accurate material and cost estimate. Once your design is complete, seamlessly upload it to your display. Then use WM Drain's industry-leading control system to increase installation speed while ensuring optimal 3D tile placement as specified by the user-defined constraints entered in your subsurface drainage system design. After installation, selective line probing can verify that your drainage system will provide smooth water flow and optimal system performance. Regardless of the equipment you use, WM Drain provides the best controls and accuracy in the business. Autopilot performance will guarantee quicker installation, straight lines, and proper placement in 3D space. Learn more about how our solutions can help control your field's water table and significantly improve your crop yield. Visit our website or contact your local Trimble dealer today. Selanjutnya kita simak lagi video dari Jaro Geldenhuis yang menerangkan bagaimana proses pembuatan subsurface drainage. During the design and installation of a proper subsurface drainage system, there are certain important factors to take into consideration. A detailed survey is the foundation of a good drainage system design. Firstly, an accurate topographic survey is very important. It can be done either by quad bike for smaller targeted areas or aerial-borne LiDAR for larger areas. Proper profiling of the soil is important to determine the soil physical properties. During this process, the depth of restrictive and impermeable layers are determined. The proper measurement of the hydraulic conductivity of the soil or the KSATs is very important in determining drain spacing. It is important that this is measured on site and not estimated, as it can differ greatly. Something often overlooked during the design of a drainage system is the chemical properties of the soil, be it salinity or iron or manganese oxide, which can cause oxidation in the pipes. Next, a detailed study of the problem areas is important. Firstly, they need to be determined what causes the problem. Secondly, it is important to determine exactly which areas are affected. This is done by viewing historical satellite imagery, obtaining yield maps from the client, or electromagnetic survey data if available. It is important to determine the correct drain depth and spacing by using the survey data and inputting this into the workout formula, and not to determine this just by gut feel, as it can greatly affect the cost of the drainage system. The correct type of drainage pipe should be determined by taking into account the silt and clay content of the soil as well as particle size. Collector mains should be properly sized by using Manning's equation and also planning for future expansion of the system. The correct minimum and maximum grades should be used when installing a drainage system to prevent pipes from silting up. A chemical and irrigation management plan has to be created if salinity is the reason for drainage, as this can greatly affect the term over which salinity is drained out.
Next, a type of design that is suited for the site should be determined. If only a subsurface drainage system is used, the layout of the system must be determined, be it targeted, herringbone, double main, or grid. Determine if the site is suitable for a water management or sub-irrigation system. Water table management is viable in soils that have a natural water table. This system allows you to regulate the level of the water table within the soil throughout the season to prevent damage to plant root systems. Sub-irrigation can be added to a water table management system. This works by supplementing the water table, be it from stored drainage water or an external water source. When going into the installation of this well-designed drainage plan, there are certain important considerations that you or your contractor should take into account. The three most important factors during installation is the accuracy of the equipment used, the design of the drainage plow that is used during installation, and doing the connections of laterals to collector mains correctly. The trenchless mechanical installation method that Agri Drainage uses makes use of a drainage or tile plow that seamlessly installs the pipe into the soil by making use of the latest state-of-the-art GPS equipment. This ensures that the pipe is installed accurately and exactly according to the design plan. While installing, the equipment also records an as-built plan for record keeping and to ensure that everything has been installed to design standard. After your drainage system have been installed, it is important to ensure that all outlets are correctly installed and fitted with animal guards. The trenches left by the drainage or tile plow should be correctly closed. By straddling the trench with a tractor and implement, it is very important that no vehicles are driven with wheels in the trench, as this could damage the pipe. The basic maintenance of a subsurface drainage system is very simple. Firstly, you should ensure that all outlets are kept clean and that the animal guards are correctly installed and checked regularly. Secondly, no trees or reeds should be allowed to grow close to the drainage system, as the roots may block the drainage pipes. Thank you for watching this video. For more information, please visit our website at www.agridrainage.co.za. Nah, untuk simplifikasinya, di mana terjadi hujan di suatu kawasan di lahan tertentu, kemudian ada potensi meresap di sini, yaitu V, yaitu kecepatan aliran di dalam tanah. Kemudian di sini terdapat 3 pipa, yaitu pipa 1, pipa 2, dan pipa 3 dengan jarak setengah B, kemudian menjadi B. Kemudian di sini terdapat V sin alpha, di mana terdapat potensi aliran infiltrasi itu menuju ke subsurface drainage ini. Kemudian terdapat S atau kemiringan dari titik terjauh di V ini menuju titik kumpul di subsurface drainage. Nah, besarnya S itu bisa dihitung dengan Pythagoras dari tengah B kuadrat plus H kuadrat, kemudian didapatkan S kuadrat. Kemudian di sini B itu adalah jarak antar pipa drainase, kemudian H adalah kedalaman pipa. Selanjutnya di sini terdapat L kecil, yaitu panjang L yang tegak lurus terhadap bidang yang kita tinjau. Jadi jika kita lihat di sini, ini adalah panjang potongan dari melintangnya. Kemudian kita tinjau L kecil ke sana, yaitu tegak lurus bidang yang kita tinjau. Nah, di sini menurut rumus dan literatur yang sudah ada, yaitu dipilih menggunakan L kecilnya, yaitu 1 meter atau 1 meter tegak lurus terhadap bidang potongan yang kita tinjau. Kemudian rumus penyelesaian subsurface drainage. Dimensi selokan bawah tanah ditentukan berdasarkan volume air di dalam tanah, yaitu I, kemudian lama aliran dalam tanah T, kemudian panjang pipa L, kemudian kekuatan drain Q, dan kemiringan pipa adalah I atau slope-nya adalah S. Kemudian I adalah mu dikali A dikali H dikalikan dengan P, di mana mu adalah faktor aman tanah, yaitu diambil 4/5. Kemudian A adalah luas tanah yang dikeringkan di atas satu pipa. Kemudian H adalah kedalaman pipa, dan P adalah peresapan porinya.
Selanjutnya, untuk bisa memahami lebih mudah, kita mulai contoh soal. Nah, diketahui di sini jarak antara subsurface drainage pipanya adalah 8 meter. Kemudian kedalaman subsurface drainage ini adalah 3 meter. Kemudian di sini kita diminta mencari S. Kemudian kita olah dari vsin alpha ini. Kemudian kita cari I-nya. Parameter lain yang diketahui adalah kecepatan air meresap P di sini adalah 5,79 dikali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Kemudian porositas tanah P adalah 30%. Kemudian panjang pipa L adalah 150 meter. Kemudian koefisien Manning N adalah 0,015. Kemudian kemiringan pipa ini slope-nya adalah 0,005. Kemudian panjang tegak lurus bidang yang ditinjau L kecil tadi adalah 1 meter. Kemudian rencanakan diameter pipa drainasenya. Oke, penyelesaiannya yaitu volume air di dalam tanah di atas satu pipa, di mana I tadi adalah mu AHP, di mana A adalah luas, di mana 4/5 dikali 8 × 1 dikali H kedalamannya adalah 3, kemudian porositasnya adalah 30% dikali 0,3, maka didapatkan I-nya adalah 5,76 meter kubik. Lama aliran di dalam tanah T sama dengan S dibagi V sin alpha, di mana S ini adalah Pitagoras dari setengah B dengan H, maka didapatkan angkanya adalah 5. Kemudian dibagi V-nya yaitu 5,79 dikali 10 pangkat minus 5 dikali alfanya yaitu 3/5 karena menggunakan sin. Kemudian kita operasionalkan menjadi T-nya adalah 143926,3 detik. Kemudian kekuatan aliran di dalam tanah yaitu I per T sama dengan 5,76 ini. Kemudian dibagi dengan T-nya sama dengan 3,47 dikali 10 pangkat minus 5 meter kubik per detik. Kemudian kita cari kekuatan drainnya yaitu Q sama dengan L dikali kekuatan alirannya, yaitu panjang pipa yang kita rencanakan 150 meter dikali dengan kekuatan alirannya 3,47 kali 10 pangkat minus 5 menjadi 0,052 meter kubik per detik. Selanjutnya kita rencanakan dimensinya. Nah, pipa drainase dirancang dengan kedalaman air yaitu hanya adalah 0,5 diameter atau air ini akan teraliri setengah dari pipa drainase ini, yaitu H sama dengan setengah D. Maka Q sama dengan setengah kali 0,0052 menjadi 0,0026 meter kubik per detik. Atau jika 3 digit di belakang koma menjadi 0,003 meter kubik per detik. Nah, selanjutnya kita akan rencanakan dimensi yang akan kita pilih untuk subsurface drainage ini. Yang pertama ada yaitu luas tampang aliran atau A. A itu adalah 1/8 pi d kuadrat. Dasarnya yaitu A ini adalah setengah dikali dengan luas lingkaran sama dengan setengah dikali 1/4 pi d kuadrat, maka menjadi 1/8 pi d kuadrat. Kemudian keliling basah atau P itu adalah setengah dari keliling lingkaran, yaitu setengah pi d. Kemudian jari-jari hidrolis atau R itu adalah A dibagi dengan P, di mana A-nya sudah ada, kemudian P-nya sudah ada, maka didapatkan R-nya adalah 1/4 D. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan rumus Manning, Q sama dengan P kali A, di mana menggunakan rumus Manning yaitu 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah kemudian dikali A. Selanjutnya kita turunkan, 1/N adalah 1/4 kali D pangkat 2/3 itu dari R, kemudian S pangkat setengah dikali A nya tadi adalah 1/8 pi D kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui, yaitu Q nya adalah 0,003 sama dengan 1/0,015 ini N Manning, kemudian dikali 1/4 D pangkat 2/3 karena ini yang akan kita cari,
kemudian dikali 0,005 pangkat setengah, yaitu slope kemiringannya, kemudian dikalikan luas, yaitu 1/8 pi d kuadrat. Di sini terdapat d yang akan kita cari juga. Maka 0,003 sama dengan 0,73465 dikali d 2/3 kali d pangkat 2. Maka didapat yaitu 0,003 sama dengan 0,73465 dikali d pangkat 8/3. Maka didapatkan d-nya yaitu 0,127 meter. Maka kita bulatkan ke atas, maka dipakai d-nya adalah 0,13 meter atau diameternya adalah 13 cm. Nah, karena di pasaran satuannya itu adalah menggunakan inci, maka sesuai dengan ketersediaan yang ada di pasaran, maka digunakan diameternya yaitu 5 inci. Jadi teman-teman sebelum menjawab, maka lihat dulu ketersediaan pipa yang ada di pasaran itu terdekat di atasnya yaitu menggunakan diameter berapa. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.